Baru-baru ini, Nagita Slavina memberikan penampilan yang berbeda, yaitu dengan memakai pakaian yang murah meriah. Hap, terus, Bung, terus. Dalam video yang diunggah di channel Rans Entertainment, Nagita Slavina menjajal baju baru yang harganya cuma ratusan ribu. Dalam video tersebut, ia mencoba 4 baju dan salah satu baju yang dikenakan Nagita Slavina adalah dress dengan motif Cleopatra seharga Rp140.000. Tapi sebelum lanjut, mau ingetin nih, untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sudah ditekan? Yuk, kita lanjut videonya. Dress tersebut dilengkapi dengan outer yang juga senada. Penampilan Nagita Slavina dalam balutan baju murah ini menuai pujian dari Lala. Lala terang-terangan menyebut penampilan bosnya terlihat mewah meskipun memakai baju murah. Ya Allah, keren kali lo jadinya, Bu. Kok indah Ibu pakai? Sium ya, padahal ini kan harganya cuma berapa? 140, nih. Tapi kayak mewah. Indah ya. Kalau Ibu pakai baju mahal, kelihatan mahal. Pakai baju murah, kelihatan mewah. Kalau kita, pakai baju mahal, kelihatannya be aja. Pakai baju yang murah, lebih be aja. Momen istri Raffi Ahmad ini mencuri perhatian netizen, buktinya dengan banyaknya video yang dibagikan ulang di TikTok. Banyak netizen yang setuju dengan pernyataan Lala. Mereka menganggap penampilan Nagita tetap berkelas meski hanya dengan menggunakan baju murah seharga Rp140.000. Demikianlah video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini, caranya hanya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.